mama kan kena serangan jantung ya awalnya ya. Tapi akhirnya tuh ternyata serangannya cukup parah sampai akhirnya menyebabkan mama tuh gagal ginjal. Nah dari situ komplikasi akhirnya jadi gagal jantung sorry. Akhirnya komplikasi menjadi gagal ginjal. Perjuangan mama udah cukup lama sih dari bulan itu sampai akhirnya kemarin ini tanggal 23 ya hari Jumat ya. Jam 17.50 mama meninggal. Terus udah kayak gitu juga dia tuh kuat. Setelah papa nggak ada kan mama juga mengurusi anak-anaknya. Ya mama tuh orang yang sangat kuat sih. Pastinya sebagai anak kita kehilangan lah, kehilangan orang yang sangat kita cintai dan itu sedih pasti, itu wajar. Tapi aku ngerasain untuk diri aku pribadi, mungkin semasa hidupnya tuh mereka sudah banyak membekali, banyak memberi nasihat, banyak mengajari. Jadi pada saat mereka tiada, udah dengan ringan dilepas lah ibaratnya seperti itulah. Jadi kemarin itu saat ayah meninggal kan dicarikan tanah untuk makamnya oleh ibu dan ya sudah mempersiapkan ya berdampingan. Ya doanya pastinya ya semoga tenang di alam sana mendapatkan sisi terbaik di samping Tuhan.